Oh halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini aku sedang berada di salah satu tempat kulineran viral dan legendaris nih di kota Jakarta. Yes, selamat datang di Ragusa Italian Ice Cream. Ragusa Ice Cream ini merupakan salah satu toko es krim legendaris dan tertua di Jakarta yang berdiri sejak 1932. Ragusa sendiri hanya memiliki satu lokasi yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Veteran 1, nomor 10. Oh ya, es krim ini didirikan oleh Ragusa bersaudara, yaitu orang asli Italia bernama Luigi Ragusa, Vincenzo Pasquale, dan Francesco. Tetapi setelah puluhan tahun berjalan, sayangnya Ragusa bersaudara memutuskan untuk kembali ke Italia dan tidak lagi menjual toko es krim miliknya. Dan mereka memutuskan untuk memberikan toko es krim legendaris ini kepada salah satu karyawannya bernama Guntoro yang kini dikenal sebagai pemilik Ragusa Es Krim Italia ini. Biasanya pelanggan akan mulai mengantre dari pintu masuk hingga meja kasir untuk membuat pesanan. Jika teman online berkunjung ke Ragusa Italian Ice Cream pada akhir pekan, antrean yang panjang dan hampir tidak berhenti bisa menjadi pemandangan yang akan kalian temui. Di sini kalian bisa memesan beberapa menu Ragusa Italian Ice Cream seperti coklat sundae, tutti frutti, cassata siciliana, banana split, dan yang paling populer adalah spaghetti es krimnya. Oh ya, semua es krim yang diproduksi oleh Ragusa Italian Ice Cream dibuat dengan susu dan tanpa bahan pengawet. Ya, dan untuk satu porsi es krim di sini dijual dengan harga 20-40 ribu saja. Nah, jika tertarik, teman online bisa datang langsung ke lokasi setiap hari mulai pukul 10-9 malam. Selamat mencoba ya, teman online. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.